Selamat sore pemirsa, peraih medali emas tunggal putra bulu tangkis Asian Games, Jonathan Christie disambut meriah di kampung halaman. Tak jauh dari pelatnas Cipayung, Jojo disambut meriah warga Bidara Cina, Jakarta Timur. Tiba di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu siang tadi, Jonathan Christie alias Jojo sudah ditunggu warga yang berkumpul di Jalan Otista Raya. Sebagai bentuk kegembiraan dan apresiasi, Jojo diarak keliling kampung melintasi Jalan Asem Bidara Cina menuju ke kediamannya. Peraih medali emas dari cabang olahraga badminton tunggal putra Asian Games ini tidak menyangka sambutan warga sangat meriah. Jojo berharap prestasinya bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda khususnya di Bidara Cina. Saya dari kecil lama di sini, papa, mama juga tinggal di sini. Ya jelas di Asian Games kemarin ini